Hey, assalamualaikum teman-teman satu bilah. Jumpa lagi di channel satu bilah, channel yang membahas bilah dan ketajaman. Oke, kita mau ngasah pisau lagi. Ini pisau dapur dari Tuomei dan ini udah tumpul ya. Tumpul, kita mau asah sampai grit 1000 aja ya. Sampai grit 1000. Jadi dari 400 ke 1000. Langsung aja. Ini bahannya masih sama. 3CR 13 MOV. Pakai singer, banyak singer. Kita gerus, kita bikin mata bilah. Oke, ini udah terbentuk ya. Kelihatan mata bilahnya. Oke, sebelahnya. Oke, kita lihat ya. Ini udah kelihatan mata bilahnya ya.
Cukup di grid 400. Kita naik ke grid 1000. Grid 1000. Ini pisau dapur ya, jadi buat potong-potong, nggak mesti tajam seperti pisau sembelih. Kalau ngasah dari grid 400 tuh lebih cepat ya. Cepat tajam. Oke, ini udah tajam ya, udah cukup untuk pisau dapur grid 1000 itu udah lumayan tajam. Ini kertas dan batu hijau. Supaya burnya hilang. Kelihatan ya, tajamnya. Nah, ini mata bilahnya. Jadi dia kalau pakai kertas dan batu hijau, tajamnya lebih mantap ya. Kalau untuk dapur,
udah cukup. Kalau mau di halusin lagi tajamnya, bisa naik ke grade 6000. Oke, kita coba naikin ke grade 6000 ya. Oke, kita pakai batu Bima Sena. Gak usah lama-lama ya, bentar aja. Nice, cukup. Stropping. Makin halus tajamnya. Ini mata bilanya makin kelihatan. Ini tutorial cara ngasah pisau dapur yang udah tumpul. Oke, pisau dapur Tommy. Kita bersihkan dulu. Nice. Selesai ya, masak pisau dapur Tuomei. Teman-teman bisa lihat mata bilahnya. Mantap. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel Satu Bilah.